Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Rare Amon. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya membuat plate atau plate ruangan dengan mudah ya. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, komen, like dan share videonya untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Oke. Ya, untuk membuat plate ruangan biasanya orang memakai pisau. Tapi sekarang saya akan memakai gerinda mini seperti ini. Dengan memakai gerinda mini ini membuat plate sangat-sangat mudah ya. Kalian bisa mendapatkan gerinda mini ini di toko online atau toko-toko bangunan terdekat. Jadi gerinda mini ini sangat lengkap ya. Ini saya membeli dengan harga sekitar 300 ribuan. Ada gerinda. Ini mata gerindanya bisa memotong besi, bisa memotong kayu, bambu. Terus ada amplas bagian sini. Ada amplas juga, amplas batu, polishing dan bor, mata bor yang kecil-kecil seperti ini. Jadi alat ini sangat-sangat berguna untuk kegiatan kreativitas atau layangan juga ya. Dan saya menggunakan bambu-bambu utuh yang kecil-kecil ya, seperti ini. Oke, langsung saja kita akan membuatnya. Thank you.
Ya teman-teman, plate guangan kita sudah jadi seperti ini. Saya memberikan tanda agar tahu yang mana yang di depan, yang mana yang di belakang, di kanan atau di kiri ya. Dan saya juga memberi lubang dengan bor dari gerindam ini itu, dengan bor yang paling kecil, agar bisa mengikatnya pada bantang guangannya. Jika ini terlepas, jadi tidak hilang ya, masih ada talinya. Oke. Jadi hasil dari gerindam ini itu tidak kotak ya, seperti kalian menggunakan pisau. Jika kalian menggunakan pisau, biasanya ini bisa menjadi kotak, lubangnya kotak. Tetapi menggunakan bor tidak kotak, karena bornya silinder, jadi akan membuat seperti oval. Tetapi itu tidak masalah, karena yang penting membuatnya itu sangat gampang dan praktis ya. Itu sama saja dan kita masih bisa menggunakannya. Oke. Jadi pada plate ini saya akan mengikatnya dengan tali. Saya menggunakan tali supaya tidak hilang ya. Fucking seriously, bro.
inilah hasilnya. Buangan ini sangat-sangat kekeh ya, makanya agak sulit memasangnya. Karena semakin kekeh buangannya itu, suaranya akan semakin bagus. Dan fungsi dari pelik guangan ini adalah supaya dia tidak lepas. Jadi area datarnya ini masih banyak, ini tidak bisa lepas. Kalau tanpa ini bisa lepas dan kurang maksimal ya. Dengan ini sangat baik sekali. Oke, itu dia cara membuat pelik guangan. Terima kasih sudah menonton videonya, sampai ketemu pada video berikutnya.